muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ni tuan-tuan, yang panjang hak saya baca ni, hak tuan-tuan haram tak faham ni. Hak tuan-tuan faham Abu Hurairah dengan qala, hak tu ya. Hak lain tuan-tuan tak faham, panjang. Hadis ni panjang tuan-tuan. Mau cerita satu-satu hadis ni, kita berhenti pada PRU ke-15. Hadis ni dia nak cerita apa ni ustaz? Hadis ni. Ada orang tanya lalu, dia kata, ustaz, hadis hak panjang tu boleh kona-kona sikit ke kamera Highland ke Semenyih? Boleh, boleh tuan-tuan, boleh. Ada laluan, dia ada laluan. Ada laluan tuan-tuan, jangan duk bimbang. Dia ada laluan, boleh keluar kamera Highland, masuk balik, keluar Semenyih. Boleh, tak ada masalah. Hadis ni ada laluan belakang. Hadis yang panjang ni tuan-tuan, Nabi SAW nak cerita pada dia. Dia nak cerita ada tiga jenis geng kencin. Ha, nampak? Ada tiga jenis manusia ni, nampak luar, nampak luar lagu alim, nampak luar lagu hebat, nampak luar lagu baik. Tetapi hakikatnya tiga-tiga ni tuan-tuan, kaki kencin. Nampak luar lagu elok, lagu elok, nampak lagu kelia, nampak lagu kemai, nampak lagu baik. Rupanya puak ni kaki kencin. Hak nak abah dekat tuan-tuan, hak jenis kaki kencin ni bukan depan manusia, depan Allah pun dia kencin. Hak jenis kaki kencin ni, kedarah yang ketua pun tak boleh lega. Kencing mana pi minum yang ketua boleh pak kata boleh lega. Saya tanya depa, hak kena kencing boleh minum yang ketua tak? Ni ha, pakat-pakat duk kena seorang sikit lah ni tuan-tuan ni, pakat duk kena seorang sikit ni. Kita lah ni duk hidup ni, duk tekan kepala ni, duk tekan dari ni, pay berlopong kot tepi ni. Lepas sehari-sehari duk tekan apa nak kena pula ni. Ni apa nak kena pula ni? Apa nak kena pula ni? Hari ni lepas pilantik Yadim ni pula, selera orang politik. Ni tuan-tuan tak baca ke hari ni punya cerita? Tuan-tuan tak baca ke? Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Kalau dulu yang duduk dalam yayasan ni tuan-tuan, orang-orang akademik, bukan orang yang ada jawatan dalam mana-mana parti politik. Pipakin nandu, tak boleh. Yayasan Dakwah Islam Malaysia dulu dilantik orang-orang akademik. Bila tak nandu? Lah, mereka pergi kutip orang-orang politik, aduh-duh-duh-duh ingat, tak tahu nak pergi tak mana, pergi lungguh pibuh tuan tu. Tuan-tuan, dulu mereka juga yang kata, kita takkan letak orang-orang politik dalam GLC, dalam anak-anak syarikat kerajaan. Lah selera. Pergi kutip orang nu, tak ada kerja apa, pergi bubuh. Mai kawan ni dengar aku dulu duk juang biar pam tak ada. Ceramah bebasah teluk-teluk. Apa buat apa? Aku kutip pibuh tuan tu. Pi kutip 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 pibuh tuan tu. Tuan-tuan, dia kencin manusia, tapi yang lagi teruk ni sampai kencin Allah Taala ni. Nabi SAW kata pada dia, bila mai pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum semua ni. Kita ni pakat kena hukum belaka. Pakat pi duduk di depan Allah, bertekuk lutut duduk. Lalu Allah Ta'ala akan panggil seorang, Allah Ta'ala akan panggil seorang, Allah Ta'ala akan panggil seorang. Dia akan tanya kita ni, tuan-tuan, padang mahsyar, hebat tara mana pun, nak lari tak boleh. Tuan-tuan nak pi pun kena pi, mau tak mau pi pun kena pi. Dia kata, tak, kalau tak bayar PT-PTN boleh pi? Ya, boleh. Lah bukan PT-PTN, PT-PTPU. Kerajaan lama ya PT-PTN, kerajaan baru PT-PTPU. Selera kena kencin belaka. Ha, badan. Nak sangat. Nak sangat. Ada yang mai kat saya, 2-3 hari ni ada cerita pi dah kona dah. Dah lang-lang kona dah teruih lah tekan minyak kan. Kalau masuk balik nak keluar payah tuan-tuan. Sehari dua ni mai lah. Mai dah hak dulu, yang dulu duduk sama-sama satu jemaah. Lepas tu maki tok guru, duduk percaya 90 juta, lari pisat. Dia masuk pergi duduk dengan menteri pertahanan sat.
Sehari dua ni dia kena, dia main telefon saya baru ni, ada kawan-kawan kita lah kat Kodiang tu. Dia main kat saya, dia kata nak tanya ustaz lagi. Dia kata saya pun rasa lagu silap, dia kata. Dia tengok satu-satu ni ustaz, dia kata kuih teruk ustaz, rasa-rasa lagu silap. Saya pun tak kata apa, biar dia kata, kita tak mahu dia kata apa. Dia kata rasa lagu silap ustaz. Dia pun cerita, dia kata buat yang ustaz diam. Hang cerita bagi habis lagi baru aku komen. Dia pun ada muka pun tinggal besar tu. Dia kata lagu silap dah. Saya kata bukan lagu silap, memang silap. Lepas tu dia kata ni, kalau saya nak ni balik jenah ustaz, ada orang boleh terima saya. Saya kata yang pertama, hampir mandi taubat dulu. Hampir mandi taubat dulu. Dia kata mandi taubat ni orang kepiak untuk Islam ustaz. Dia kata kan. Dia kata saya. Dia kata kan teruk tak tu kot ustaz. Mandi taubat ni orang kepiak untuk Islam. Dia kata. Saya duduk gelak. Dia melawak, melawak. Dia kata nak buat lagu mana ustaz? Saya kata yang pertama, hang minta ampun ke Allah. Karena hang dulu bagi undian lah ni. Hang duduk tengok. Pakat duduk jari sagon belakang ni. Ni tanda tengok ni. Agama bangsa dan negara ni. Lah ni pakat duduk jadi sagon belakang. Tahu sagon? Tahu sagon? Nampak lagu kemeh buka-buka terbang. Ni kita ni lah ni tuan-tuan. Orang nak kata apa orang katalah. Saya tetap saya nak cakap yang saya nak kata. Tu orang tanya saya ni. Dia kata ustaz, ni dia tengok viral pula ustaz. Ustaz minta maaf kat Datuk Najib. Kan? Ustaz duk minta maaf kat Datuk Najib. Saya kata saya nak minta maaf. Sebab saya tak mau duk merangkak cari dia kat Padang Mahsyar. Datuk kerja pula tuan-tuan. Mangkit-mangkit duk mangkat Najib. Malaikat duk keluar usap Najib. Satu kerja pula. Dia pun mai depan, malu apa bosku? Dia kata mampu ya, tuan. Dia mai memang kita, dia kata malu apa bosku? Saya nak minta maaf, saya tak ada laluan, saya tak ada jalan. Saya nak minta maaf. Sebab apa yang ustaz nak minta maaf? Sebab saya pun lebih kurang tuan-tuan. Apa yang orang duk kata kat dia dulu, yang kita dengar, sampai lah kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Betul tak? Saya tanya tuan-tuan. Lepas kata ni adalah orang-orang kanan dia duduk mesej saya apa nak atur pertemuan. Saya kata atur tak ada masalah. Saya lebih minta maaf. Saya pun dah duk atur ayat dah mau jumpa dia. Saya nak minta maaf. Saya nak kata, Datuk Seri, saya nak minta maaf atas apa yang saya kata kat Datuk Seri dulu ni. Apa yang saya dengar dulu ni, apa yang saya terima dulu ni, saya nak minta maaf yang mana yang tak betul. Yang betul tak apa, hak tak betul tu. Boleh faham tak maksud saya? Hak mana yang aku katakan tapi benda tu betul, aku tak tarik balik. Sebab kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Betul banyak sangat. Nak kata tak betul ke semua? Saya lepik lah. Kot-kot ada betul. Dengar betul-betul ni? Dia kata tuan-tuan kata saya penjilat pula. Ha, ada orang nak kata saya penjilat pada lutut paham. Dengar betul-betul ni nak abang ni? Nak kata semua tak betul, saya lepik lah. Takut ada yang betul. Nak kata betul ke semua, saya bimbang takut tak betul. Jadi kita duduk tengah-tengah. Nak kata tak betul pun tak, nak kata betul pun tak. Tapi aku nak minta maaf. Sebab apa dia? Duduk tengok apa yang saya duduk kata dulu ni, banyak benda juga yang tak betul. Mereka kata duit dia masuk, duit 2MDB masuk dalam akaun dia. Kita pun berjaya. Lepas beku, lepas jaya. Tak ada kaitan. Betul tak? Ha, tu saya nak minta maaf. Yang lepas duduk dulu ni, lepas duduk ambil gambar dia duduk dengan Altan Tuya apa dulu ni. Kita pun dulu duduk panggil Najib Altan Tuya. Siapa gelak? Menteri Pertahanan. Oh, Menteri Pertahanan kita gelak macam-macam. Anwar Al-Juburi, dia juga dulu. Mahathir Maha Fir'aun, ingat lo? Dia bapa pelingkup negara. Dia. Itu dia boleh pergi menang pula kan.
Dia dia kata Najib Al-Tantuya. Kita pun dulu Najib Al-Tantuya. Dia dengar cakap dia. Cahaya gambar. Tiba-tiba sepupu Al-Tantuya kata tu gambar yang diedit oleh Photoshop. Ada baca lah. Waktu dia masuk mahkamah, bila dia tunjuk gambar, dia kata gambar tu tak betul. Ha, sudah. Saya kata dulu aku duduk percaya dah. Saya nak minta maaf yang mana tak betul. Kalau ada benda yang melibatkan betul, hukumlah. Saya tak mahu nak. Kita niri pun dosa banyak ni. Nak pergi duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan. Nak pelepah dengan orang ni bukannya satu benda yang mudah. Dah lah kita dengan Allah Ta'ala pun banyak. Betul tak? Tuan-tuan, dosa dengan bini pun banyak. Maklum, dosa dengan lelaki pun banyak. Nak main kuliah dah tadi, maki lelaki. Nak main kuliah dah tak ni. Lelaki dia dah start motor bukit tujuh. Rom. 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 Dia dalam rumah lagi. Bisa. Lambat. Rom. Lelaki dia kah lah. Bini pun lebih duduk pakai tudung dan sat. Laki dia dah kah lah. Bini dia pun buka tingkap. Dan lah tak bodoh wey. Hang tak apa. Spender pun tak pakai. Terwih mati enjin motor lelaki. Nak main kuliah dia tak saat ni. Duk boleh dosa lagi. Tentang kan duk gelak. Duk kenyih-kenyih. Tabung jalan buah duit.